Puluhan kepala negara bela Indonesia punca ancaman embargo dari Uni Eropah. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel pemersatu bangsa anda. Seperti biasa guys, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan pada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan rezeki dari panjang umur guys. Amin rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Ricuh Puluhan Kepala Negara Bela Indonesia untuk ancaman embargo dari Uni Eropah. Okay, benar atau tidak? Jadi sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okay guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel Kajian Online Daily. Jadi pada kalian semua boleh support channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Okay guys, kita mulakan dalam keadaan 3, 2 dan 1. Puluhan kepala negara bela Indonesia setelah Uni Eropa ancam embargo ekonomi Indonesia. Ancaman embargo ekonomi oleh Uni Eropa rupanya bukan gertakan saja. Lantaran pada Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022, waktu setempat, Uni Eropa, UE, telah menyetujui undang-undang untuk melarang perusahaan menjual kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet, dan beberapa turunan minyak sawit yang terkait dengan deforestasi ke pasar Uni Eropa. Undang-undang akan mewajibkan perusahaan untuk membuat pernyataan uji tuntas yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan sebelum mereka menjual barang ke UE, atau mereka dapat menghadapi denda yang besar. Sementara, bagi Indonesia dan negara-negara produsen komoditas yang erat dengan deforestasi menilai peraturan tersebut memberatkan dan membutuhkan biaya mahal untuk menyediakan sertifikasi bebas deforestasi. Maka dari itu, sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, tentunya peraturan ini menjadi ancaman yang serius untuk tanah air. Akan tetapi rupanya Indonesia tidak berdiri sendirian, lantaran banyak kepala negara dunia yang dengan tegas menolak mengadopsi kebijakan diskriminasi kelapa sawit Indonesia. Para kepala negara tersebut bahkan dengan terang-terangan siap membantu Indonesia jika kedepannya Uni Eropa benar-benar melakukan embargo ekonomi kepada Indonesia. Hal ini diterangkan oleh Presiden Jokowi ketika saat Indonesia menghentikan ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan turunannya beberapa waktu lalu. Presiden menyampaikan, penghentian tersebut karena pemerintah mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Presiden mengungkapkan, berdasarkan pantauan yang ia lakukan, terdapat sejumlah negara yang sangat bergantung pada komoditas dari Indonesia, bahkan tidak bisa hidup tanpa Indonesia. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek, siapa sih yang tergantung kepada kita? Ternyata banyak sekali. Begitu batubara kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali kepala negara, perdana menteri, presiden, oh ini tergantung, dia tergantung, mereka tergantung, semua tergantung, kok banyak sekali, saya kaget juga, kata presiden. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo, yang mendorong agar potensi besar yang dimiliki Indonesia mulai dari kekayaan sumber daya alam, SDA, sumber daya manusia, SDM, Malaysia yang diwarnai bonus demografi, hingga pasar yang besar digunakan dalam membangun strategi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Inilah kekuatan yang sering tidak kita sadari dan harus saya ingatkan terus, termasuk posisi kita di jalur perdagangan dunia. Kekuatan inilah yang harus kita ingat-ingat terus dalam rangka membangun sebuah strategi besar, bisnis negara, strategi besar ekonomi negara, agar kita bisa mencapai visi yang kita inginkan, ujar Presiden saat memberikan pidato kunci pada Kompas 100 CEO Forum tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Jumat, tanggal 2 Desember tahun 2022, pagi. Di hadapan para CEO, Presiden pun mendorong agar Indonesia menghasilkan produk-produk yang menciptakan ketergantungan dari negara lain. Salah satunya adalah baterai untuk kendaraan listrik, kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita, harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang, ujarnya. Okay guys, so itulah dia, puluhan kepala negara bela Indonesia
buntut ancaman embargo dari Uni Eropah. Alright guys, ancaman embargo ekonomi oleh Uni Eropah ni rupanya bukan gertakan saja. Mengikut info dalam video ni, pada Selasa waktu setempat, Uni Eropah telah menyetujui undang-undang untuk melarang perusahaan menjual kopi, daging sapi, kedelai, coklat, karet dan beberapa turunan minyak sawit yang terkait dengan deforestasi ke pasar Uni Eropah guys. Mungkin mereka berbuat demikian sebab nak balas dendam sebab Jokowi ada satu masa telah stop ekspor minyak sawit, stop nikel dan macam-macam lah. Nampak tak impak dia kepada kebanyakan negara, impak dia kepada dunia kalau Jokowi stop benda-benda ni. Nampak tak kebergantungan negara-negara lain kepada Indonesia? Kat situ dah kita dah boleh lihat eh. Sebab Indonesia ni memang tak dapat dinafikan, memang pengeluar terbesar minyak sawit selain daripada Malaysia, tempat yang kedua. Itu kita harus berbangga guys. Dua negara serumpun adalah antara negara terbesar pengeluar sawit. Negara-negara lain pun bergantung kepada kita guys. Jadi berbalik kepada ancaman embargo dari Uni Eropah ni guys, jadi apakah tindakan Pak Jokowi? Aku pun kurang pasti. Apa pendapat kalian semua guys? Adakah patut Indonesia ni ikutkan saja Uni Eropah ni supaya just continue macam biasa, teruskan macam biasa, ataupun teruskan dengan apa yang telah dirancang oleh Pak Jokowi? Bagi aku, apa yang dirancang oleh Pak Jokowi ni bagus. Itu untuk meningkatkan lagi ekonomi Indonesia dan juga kesenangan rakyat Indonesia itu sendiri guys. Uni Eropah ni, mereka ni memang tak fikir apa pun, mereka tak pedulikan apa pun, yang penting mereka dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Itu je yang mereka fikir guys. Okay, jadi apa pendapat kalian? Boleh tuliskan di ruangan komen. Alright guys, aku rasa sampai di sini sahaja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.